Amabar para pendengar saudaraku si Mansa yang Allah muliakan Kembali kami bisa mengudara di 95FM Radio SKN Albayan menebar keagungan Asma'ul Husna Di hari Kamis pagi yang berbahagia hari ini yang bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2020 Atau yang bertepatan juga dengan tanggal 12 uh, Syawal 1441 Hijriah di studio insya Allah akan kami hadirkan Ke ruang dengar Anda Kajian Islam Ilmiah Kajian Usul Iman Yang akan disampaikan oleh Ustaz Faisal Misal PDI Hafizullah Ta'ala Yang insya Allah hari ini adalah pertemuan Kedua kita di kitab ini Yang uh, Insya Allah akan kami hadirkan Rutin setiap hari Senin sampai dengan Kamis jam 8 pagi Dan Alhamdulillah beliau sudah Hadir di studio kita langsung saja Sapa Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, khair. khair. Sehat kang. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Saat kita sudah masuk ke pertemuan kedua di kitab ini, saat, Insyaallah. Nah, sebelum kita mulai kajian, kami mengundang anda para pendengar, saudara Kusiman kida dan para pemirsa yang menyimak kajian hari ini melalui Asmaul Husna TV di penpe uh, Facebook. Silahkan bagi anda yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan anda ke nomor 085624619995. Sekali lagi di 0856246199995 dan hari ini akan membahas tentang materi atau judul tentang pentingnya iman dan insyaallah kita akan mulai kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ihwatul din para pendengar radio al Bayan yang dirahmati Allah juga para pemirsa TV Asmal Husna di media sosial yang mudah-mudahan di pagi yang penuh berkah ya pagi yang berbahagia ini kita senantiasa berada dalam lindungan, berada dalam rahmat dan juga berada dalam taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati fiddin, kita lanjutkan pembacaan kitab Usulul Iman fi Dhoil Kitab wa Sunnah tahta nukhbati minal ulama. Qalu mereka para ulama berkata, hafizahumullahu taala, ala muslimin ahamiyatul iman kata mereka setiap muslim pasti mereka mengetahui pentingnya iman bahkan itu bukan sesuatu yang tersembunyi maksudnya bukan sesuatu yang tidak diketahui mereka semua mengakui dan mengetahui bahwa iman itu sangat penting ya dan kedudukan iman dalam ajaran kita ini sangat tinggi awaidahu mu'mini wal akhirah dan iman ini membuahkan banyak sekali kebaikan kebaikan ya bermacam-macam kebaikan kebaikan bagi orang-orang yang beriman dia akan mendapatkan banyak manfaat banyak kebaikan di dunia dan di akhirat Bal inna fid dunya wal akhirah mutawakifun ala imanis sahih. Bahkan kata mereka, semua kebaikan, semua, semua kebaikan di dunia, semua kebaikan di akhirat, semua itu tergantung dengan iman seseorang. Tergantung aplikasi keimanan dia dalam kehidupannya. Keimanan yang benar tentunya. Semakin benar dan semakin kuat aplikasi keimanannya, maka semakin besar kebahagiaan dan juga keselamatan keamanan yang akan dia dapatkan ya. Fahuwa ajalul matalib wa ahammul maqasid wa anbalul ahdaf wa bihi abdu sa'idatan. Dengan iman ini, iman ini merupakan cita-cita seorang manusia. Cita-cita yang paling mulia ya, tujuan yang paling agung, visi yang paling urgent yang paling penting, tujuan yang paling mulia ya. Karena dengan iman ini seseorang akan hidup, seorang hamba akan hidup. Hidupnya menjadi benar-benar hidup dengan kehidupan yang baik, hayal tontayibah, kehidupan manusia sesungguhnya. Hamba-hamba Allah, bukan seperti hewan-hewan. Manusia, kalau tidak ada iman, mereka akan sama seperti hewan. Ya seperti hewan, makan apa yang dia makan, terserah mau halal mau haram dia hantam, ya kemudian memuaskan syahwatnya saja kerjaannya ya itu. Tapi kalau ada iman mereka akan mengontrol, mereka akan berjalan di muka bumi ini sesuai dengan perintah Rabbnya Allah Azza dengan iman mereka. Wayanju mereka akan selamat ya dengan iman ini minal makarihi wa syururi akan selamat dari segala yang apa mereka tidak sukai dari apa yang mereka benci dari segala keburukan-keburukan dan juga dari segala kesulitan-kesulitan. Wa kesulitan. akhirah wa wa Dengan iman ini dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah di akhiratnya, ya. Kemudian dia akan mendapatkan di akhirat nikmat yang kekal, nikmat yang sudah kekal. Kemudian dia akan mendapatkan kebaikannya yang terus menerus tidak terhenti. Berbeda dengan kenikmatan dunia yang ada waktunya, ada batasnya, ada uh, tempat yang apa ada batasnya. Tapi kenikmatan di akhirat kekal selama-lamanya. Syaratnya apa? Beriman. Di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, "Aunzu billahi minasyaitonir rajim.

min zakarin au unsa mau dia cowok mau dia cewek mau laki-laki mau perempuan sama syaratnya wahwa mukmin dia beriman maka Allah akan berikan kepada orang ini jawab syartinya yaitu syaratnya dia beriman dan beramal soleh balasan yang akan dia dapat apa falanuhiyan hayatan tantoiba kata Allah ini orang akan mendapatkan kehidupan yang toyib kehidupan yang baik kehidupan yang diidam-idamkan oleh semua manusia kita selama ini pengen banget hidup kita itu baik ya pengen banget keluarga kita itu tentram ya keluarga yang damai keluarga yang sejahtera keluarga yang bahagia keluarga yang sakinah mawaddah warahmah maka sebenarnya kuncinya satu iman amal soleh tegakkan iman di rumah tegakkan amal soleh Allah akan berikan kehidupan yang baik bagi hamba tersebut baik laki-laki seorang suami atau perempuan seorang istri atau anak ya laki-laki atau perempuan. Kemudian tidak hanya kehidupan di dunia, Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Allah berfirman, walana jazian bi ahsan, ajrahum bi ahsan ya malun. Dan pasti pasti Allah katakan Allah akan balas mereka, Allah akan berikan balasan, karena Allah maha membalas ya. Allah Maha memberi balasan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Karena Allah Maha luas, karunia Allah Maha karim, Maha baik, Allah Maha muhsin, Allah Maha baik, Allah Maha dermawan. Kebaikan, nikmat, keluasan Allah SWT, rahmatnya tidak terhingga. Sehingga di akhirat mereka akan mendapatkan banyak sekali balasan. Bahkan balasannya lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Kita puasa 30 hari Ramadan ditambah 6 hari Syawal balasannya seperti puasa satu tahun subhanallah kita infak sedikit dibalas 700 kali lipat ya. bayangkan ya. kita qiyamul lail dua rakaat tambah satu witir imanan wahti saban Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu subhanallah amalan yang sedikit balasan yang berlipat ganda kita beribadah mungkin berapa tahun di dunia dengan ikhlas mengikuti Rasulullah SAW dengan iman tadi di akhirat balasannya tidak ada batasan waktu untuk tinggal di darun naim yaitu jannah aden ya atau jannah firdaus surganya Allah taala yang tidak ada waktu, tidak ada batasan waktunya subhanallah lihat betapa baiknya Allah subhanahu taala memberi balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat al isra ayat ke 19 belas ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن Barang siapa yang mengejar negeri akhirat Jadi dia ingin mencari negeri akhirat PC-nya sudah satu akhirat Saya menikah karena akhirat Saya punya anak karena pengen selamat di akhirat Saya menuntut ilmu agar saya di akhirat bahagia Saya berinfak bersedekah untuk akhirat saya Saya mendirikan sholat Capek-capek Kia -capek, lail Agar saya diampuni Allah di akhirat Dan agar di akhirat saya mendapatkan keridhaan Allah Semuanya visinya akhirat Sehingga diajak anak istrinya Pokoknya kita akhirat ya Akhirat, nah Karena dunia ini sebentar Dunia ini uh, ujian Dunia ini siksaan ya, Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin maka visi mereka adalah akhirat. Maka kata Allah, wahwa mukmin orang yang cinta akhirat ini orang yang beriman. Apa kata Allah Fa'ula'ika kana Usaha mereka itu Orang yang mengejar ya negeri akhirat Dia berusaha di dunia dengan keimanan dan amal solehnya Allah katakan usahanya ini usaha yang akan Allah balas Usaha yang akan Allah syukuri Karena Allah asyukur Allah maha mem membalas Di dalam surat Toha ayat ke-75 Allah berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يأتيه ومن يأتيه الصالحات Allah berfirman barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan dia juga beramal soleh maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Orang ini orang yang akan mendapatkan tempat yang tinggi di akhirat Di dalam surat Al-Kahfi ayat 107-108 Allah berfirman Innalazina amanu wa amilus salihat Innalazina amanu wa amilus salihat Kanat lahum jannatul firdausi nuzulah Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala Kata Allah SWT Orang-orang yang beriman Orang-orang yang beramal saleh Maka tempat mereka adalah surga Firdaus Mereka kekal di dalamnya Di sana mereka sudah tidak kepayahan lagi Artinya mereka tidak kesusahan lagi Mereka berbahagia Dalam ayat-ayat ini yang kita bacakan tadi Semuanya menunjukkan pentingnya iman dan semua menunjukkan kebahagiaan seseorang di negeri akhirat itu karena imannya, bukan karena hartanya, bukan karena kejabatan, bukan karena kepintaran, bukan tapi karena iman dan karena amal solehnya. Iman dan amal solehnya inilah yang menyebabkan dia hidup hayat tontoyba di dunia. Iman dan amal soleh inilah yang menyebabkan dia mendapatkan negeri akhiratnya, keriduan Robnya, mendapatkan ampunan Robnya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ayat fi hadzal makna fil Qur'anil Karim kathiratun. Kemudian kata para ulama ayat-ayat yang semakna dengan ini yaitu pentingnya negeri akhirat ini, apa pentingnya beriman beramal soleh ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak, tidak terhitung ya. Qalu, kemudian mereka mengatakan waqad dalat waqad dalatun nususul kitabi wasunnah ala anna al-iman yaqumu ala usuli sittah. Dan di dalam Nas, nas Al Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya iman itu pondasinya atau rukunnya ada enam yang harus diimani. Ya ada enam. Wahya dan itu adalah yang pertama al imanu billah beriman kepada Allah. Wa malaikatihi kepada para malaikat Allah. Wa kutubihi kitab-kitab Allah. Wa rusulihi Rasul-Rasul Allah Wal yaumil akhir Negeri akhirat Atau hari akhirat Wal qadari khairihi wa Dan juga takdir yang baik atau yang buruk Wa qadja'ah Zikru hadhil usul fil quranil karim Wa sunnah an nabawiyah Fi mawatina adidah dan telah datang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah pada banyak tempat yang menunjukkan Usul iman yang enam ini Yaitu beriman kepada Allah Kepada Malaikat Kepada Kitab Kepada Rasul Kepada Hari Akhir Dan kepada Takdir ya. Minha Di antara dalil-dalil tersebut Kata para ulama Yang pertama adalah Surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa Ayat ke-136 Allah berfirman rajim يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 136, "Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah engkau kepada Allah wa rasulihi, berimanlah kepada rasul-rasulnya wal kitab allazi nazzala ala rasuli dan beriman juga kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya wal kitabil ladzi anzala min qabl dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya wa may yakfur siapa yang kufur atau tidak beriman billah kepada Allah wa malaikati kepada para malaikatnya wa kutubihi kitab-kitabnya wa rusulihi rasul-rasulnya wal yaumil akhir dan hari akhirnya Allah katakan faqad dhalla dola baida sungguh orang tersebut telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh jadi manusia yang tidak beriman kepada Allah kepada rasul kepada malaikat kepada kitab ya kepada hari akhir dalam ayat ini Allah katakan mereka telah tersesat di dalam ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriki wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebajikan itu itu engkau hadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan, untuk kebaikan itu adalah siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan beriman kepada para nabi dan rasul. Di dalam ayat lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 285, Allah berfirman Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala rasul itu yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman. Bima unzila ilaihi mir rabbih dengan apa yang telah Allah turunkan kepadanya yaitu Al-Qur'an. Wal mu'minun dan orang-orang beriman pun beriman. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Setiap mereka yaitu rasul dan orang yang beriman tadi telah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul. La nufarriqu baina mir rusuli. <tuh> mereka tidak membedakan di antara rasul tersebut. وَقَالُوا سَمِينَ وَأَطَعْنَا جُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ Lalu mereka berkata kami mendengar ya Allah kami taat ya Allah ampuni kami engkau ya Rob kami ampuni kami ya Allah karena kepadamu lah kami akan kembali dalam ayat ini menegaskan bahwasanya iman itu beriman kepada Allah kepada malaikat kepada kitab kepada roh rasul dan kepada hari hari akhir. Kemudian beriman kepada takdir Allah sebutkan dalam ayat yang lain ya di antaranya yaitu surat Al-Qamar ayat ke-49. Allah berfirman innakum kullasyai'in hubi biqadar. Segala sesuatu Allah telah menciptakan dengan takdirnya. Ya ini dalil bahwasanya uh, di dalam Al-Qur'an beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalu mereka berkata para ulama wasabata fi sahihi muslim telah ditetapkan dari sahih muslim dari hadis Umar bin Khattab al masyur bi hadis Jibril yang terkenal dengan hadis Jibril anna Jibril sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal bahwa Jibril pernah bertanya kepada Rasul sallallahu dan bertanya berkata akhbirni 'anil iman Muhammad kabarkan aku apa itu iman Kala maka Nabi sallallahu mengatakan Iman adalah antu minabilah engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi kepada para malaikatnya. Wa kutubihi kepada kitab-kitabnya. Wa kepada rasul-rasulnya. Wal yomil akhir kepada hari akhir. Wa minabil kau khairihi wa syarihi dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kalau mereka berkata kata para ulama fahadhi usulusita yakumu alaihal iman. Maka yang enam ini adalah disebut dengan usul sita, ya. pondasi yang enam, rukun iman yang enam, azima yang memiliki kedudukan yang tinggi yang agung, yakumu alaihal iman. Agar iman tegak ya, agar iman kita kokoh, iman kita kuat harus beriman dengan yang enam ini. Bal la li bil Bahkan seseorang tidak dikatakan beriman sebelum mereka beriman kepada yang enam ini. Wahia usulu mutarabi mutalazima dan yang keenam enam ini adalah usul yang saling terikat satu sama lain, tidak terpisahkan. Layan sebagiannya tidak terpisah dengan sebagian yang lain, karena sebagiannya senantiasa ada dengan sebagian yang lain. Fal imanu bi ba'dihah mustalzi lil imani bi baqiha karena beriman kepada sebagiannya konsekuensinya juga wajib beriman kepada yang lainnya. Wal kufru bi ba'dihah kufru bi baqiha. Siapa yang mengkufuri sebagiannya ya maka hakikatnya dia telah kufur kepada sebagian yang lain. Jadi seorang misalkan dia beriman kepada Allah tapi enggak beriman kepada malaikat belum dikatakan orang beriman. Dia beriman kepada Allah kepada malaikat, tapi tidak beriman kepada kitab-kitab. Belum dikatakan beriman kepada, belum dikatakan orang yang beriman. Atau dia beriman kepada Allah kepada malaikat kepada kitab kepada Rasul kepada hari akhir, tapi tidak beriman kepada takdir Allah. Maka belum dikatakan orang mukmin. Kapan mereka dikatakan orang beriman? Sampai mereka beriman kepada Allah kepada uh, malaikat kepada Kitab kepada rasul-rasul dan juga kepada hari akhir serta kepada takdir baru mereka dikatakan orang-orang yang beri beriman walidah karena mutaqi dan fihaki kuli muslim antagzuma inayatul wahtimamu usul ilman taalluman wa karena itu wajib ya oh, harus ditekankan kepada orang-orang muslim bahwasanya kewajiban bagi mereka yaitu mengagungkan atau bersungguh-sungguh ya dalam uh, mempelajari rukun iman yang keenam ini ya. baik mengilmuinya atau meyakininya atau mengamalkan konsekuensinya ya wa fi ma yali usulil awal min hadhil usul al billah dan nanti insyaallah akan kita lanjut yang pertama adalah Usul yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, rukun iman yang enam ini, nah mungkin kita anggap biasa, mungkin selama ini ah, sudah tahulah rukun iman yang enam. Anak TK pun, kalau ditanya rukun iman ada berapa, ada enam iman kepada Allah, iman kepada malaikat, rasul, kitab, hari akhir, dan takdir. Tapi permasalahannya, apakah kita? hanya sebatas hafal dan tahu saja Tanpa mengetahui makna hakikat iman-iman itu Kemudian perinciannya bagaimana beriman kepada Allah Perincian bagaimana beriman kepada malaikat Keimanan apa yang akan tumbuh dalam hati kita Akidah apa yang akan kokoh di dalam jiwa kita Jika kita mempelajarinya Maka wajib dan penting bagi kita untuk mempelajari ini Maka okay, insya Allah kita akan lanjutkan satu persatu akan kita bahas, akan kita kupas tuntas sebagaimana yang dikupas dalam kitab ini usulul iman dari tiap rukun yaitu rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada takdir satu persatu nanti akan dibahas perinciannya insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita pertolongan. Dan Allah Swt menjaga keimanan kita dan mudah-mudahan Allah Swt tetap memberikan kita keistiqomahan semangat dalam menuntut ilmu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa syukur nu jazakalaulah atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah. Uh, Semoga bermanfaat. Nah, para pendengar, saudaraku, sih, yang Allah muliakan, kita akan buka sesi interaktif. Silahkan, bagi Anda yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 -2461 -9995. Sekali lagi, di 0856 2461 9995. Nah, uh, Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz Fadal Kang Pertanyaannya Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah boleh kita mendoakan orang yang sudah meninggal Di KTP-nya Islam Namun selama hidupnya jarang sholat Ustaz Demikian pertanyaannya Allah Ta'ala alam Permasalahan orang yang tidak sholat Ini khilaf para ulama tentang hukumnya Sebagian ulama mengatakan Dia telah keluar dari Islam Karena dia tidak sholat Karena sholat itu rukun Islam sebagian mengatakan tidak selama ada usul iman apa ada uh, mutlakul iman yaitu ada pokok imannya maka nah. tetap dia dikatakan muslim tapi muslim yang fasik yang nah. bermaksiat kepada Allah. Maka Allah taala alam ya kalau uh, kita berdoakan dan doa itu doa kebaikan kita berharap mudah-mudahan dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala meringankan Uh, bebannya meringankan dosa-dosanya atau mengampuni kesalahannya. Ta Tep, Masya Allah taala. masyaallah Ustaz uh, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas uh, jawabannya mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kita angkat melalui pesan singkat ada yang masuk dari pendengar. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bolehkah kita dalam berinteraksi dengan sesama manusia kita bertegur sapa misalnya atau ketika menjamu tamu dan yang semisalnya diniatnya agar orang juga berbuat baik atau berbuat sama kepada kita atau agar orang tidak sungkan jika kita butuh kepadanya apakah ini termasuk uh, syirik kusad terima kasih baik uh, ketika beramal soleh tentu nah. yang pertama kita harus mengikhlaskan amal soleh tersebut. Allah berfirman nah. wa ma umiru illa li Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ya baginya amalnya tersebut hanya untuk Allah SWT taala. Maka apapun amalan kita jangan pernah kita berharap dari makhluk ya. Harapkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu taala. Apapun itu ya. Di dalam surat Al-Insan ketika seseorang yang berbuat baik memberikan sedekah dia mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura kami memberi ini tidak mengharapkan dari kalian balasan yang serupa atau bahkan ucapan terima kasih nggak kami harapkan ini menunjukkan keikhlasan seorang hamba ketika dia beramal soleh maka ketika anda beramal soleh menjamu tamu berbuat baik kepada orang lain hilangkan semua harapan itu hilangkan jangan kita uh, gantungkan harapan kita kepada orang-orang lain karena ini akan mengurangi keikhlasan kita apakah ini syirik Allah talam Ta kalau tingkatannya harapan yang begitu tinggi maka bisa jadi syirik ini bisa jadi ria ya bisa jadi mengharap kepada selain Allah ya akhirnya amalannya nggak dapat pahala nanti ya sayang sayang sekali tapi kalau misalkan hanya terbesit sedikit lalu dia memohon ampun kepada Allah ya mudah-mudahan dia dijauhi dari uh, syirik yang ini yang tersembunyi yaitu ria atau sum'a atau apapun bukan karya itu pengen dilihat oleh orang sum'a yeah. itu pengen didengar pengen dipuji ya pengen mendapat harapan balasan dari orang lain wallahu taala alam nah masyaallah ustaz uh, syukran atas pemaparan dan orang ini. yang berharap nah ber ber apa berbuat baik berharap balasan dari orang lain dia akan kecewa kecewa nah, nah. karena orang lain tuh enggak enggak memiliki kebaikan tidak mampu nah. ya, memberikan kebaikan kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu taala yang Maha mampu memberikan balasan kepada kita. Allah taala alam. Nah, Ustaz, uh, sekali lagi syukran wa jazakallahu atas jawabannya. Nah, kembali kami mengundang Anda para pendengar dan para pemirsa yang ingin berinteraksi bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 08562461995. Sekali lagi di 0856 2461 Nah, Ustad kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk kembali. Padahal Kang, enggak. Bismillah, Ustaz apakah eh, yang harus kita amalkan ketika kita ingin mengakhiri eh, ketika syakaratul maut, akhir hidup kita mudah dalam mengucapkan dua kalimat syahadat, Ustad? yang pertama adalah menegakkan tauhid ya. Nah, dengan menjauhi segala macam kesyirikan baik syirkul akbar atau syirkul asgor baik syirik yang jelas atau syirik yang tersembunyi, nah. syirik besar atau syirik kecil, jauh itu semua. Maka upaya yang harus kita lakukan yang pertama belajar menuntut ilmu tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19 itu fa'lam kata Allah, berilmulah engkau annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu taala. Maka insyaallah kalau engkau sudah berilmu tentang la ilaha illallah, engkau ma'rifatullah Nah. kemudian kita jauhi segala macam bentuk kesyirikan baik yang nyata atau tersembunyi baik yang terang-terang atau yang tersembunyi baik yang besar atau yang kecil baik dengan sungguh-sungguh atau bermain-main ya karena sekarang kan ada Syirik dalam permainan itu ya, nah. dalam permainan game itu yang disebar kalau ingin mendapatkan senjata harus apa menyembah berhala dulu nah. walaupun itu menurut kita main-main tapi orang muslim tidak mungkin dia ridho ya atas atas segala macam kesyirikan karena ini bentuk kecintaan dia wala dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalkan itu, amalkan dalam kehidupan nyata tentang hakikat tauhid sesungguhnya engkau mencintai betul-betul Allah Subhanahu taala mencintai tauhid dan engkau tidak menyukai segala bentuk kesyirikan ya. Kemudian engkau berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini diantara bentuk amalan-amalan yang akan memudahkan kita di akhir hidup kita Mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah ketika kita sakaratul maut Wallahu ta'ala alam Nah Ustaz uh, syukran atas uh, jawaban dan nasihatnya. Nah, kita cukupkan ke di pagi Taib, hari ini. Baik, ahyakumullah. Uh, para pendengar Radio Scan al yang dirahmati Allah, juga para pemirsa dimanapun antum berada. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Hmm. Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.